teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang Persatuan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan aku Junita Salsabella dan temanku bernama Laura Ellen. Hai. Persatuan artinya tidak terpecah-pecah atau gabungan yang utuh. Contoh dari persatuan adalah peduli sesama. Nah, kita punya contohnya nih. Video yang ditampilkan di atas ini contoh dari kakak-kakaknya yang ngumpulin donasi buat korban banjir yang ada di Gresik bagian selatan. Manfaat dari kegiatan ini adalah menumbuhkan sikap kekerabatan. Selain itu juga dapat meringankan beban orang yang tertimpa banjir seperti yang di Gresik selatan. Peduli itu tidak memandang pangkat. Peduli terhadap sesama lebih berharga dibandingkan dengan menolong sesama. Pedulilah terhadap sesama manusia yang membutuhkanmu. Jadilah pahlawan untuk sesama. Kalian udah pernah ngelakuin hal itu belum? Kalau belum, cobain deh. Kita adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, kita harus saling membantu orang lain. Merasa bahwa seseorang butuh bantuan, bantulah mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa kembali.